ikan bakar oven ala mama. Kelingan, terus badan tuh kayak remuk gitu. Hai geng, selamat datang kembali di channel mama. Ini langsung mama tampilin ke kalian si ikan yang bakalan mama bakar. Jadi ini udah mama buang insangnya, udah mama cuci bersih, mama lap sedikit dengan tisu dapur, dan sudah diiris-iris. Sekarang mau kita garamin, terus kasih merica dan kasih perasan lemon. Okidoki, sekarang kita tabur dengan garam. Mama pakai garam Himalaya, toh. Sekarang kita kasih merica bubuk. Kita kasih garlic bubuk. Buat yang mau pakai apa, bawang putih yang fresh juga bisa. Jadi ini masih baru satu sisi doang ya. Terus kita kasih perasan lemon. Lakukan step yang sama. Seperti ini. Tuh, jadi gampang banget nih. Ini kita diamin selama kurang lebih 30 sampai 1 jam. Lebih bagus sih kalau direndam semalaman di marinasi, terus besoknya kita bakar. Jadi ini bakalan mama bakar di oven aja, dipanggang di oven. Ovennya udah mama nyalain dengan modus grill, dan ini sudah kita diamin kira-kira kurang lebih 30 sampai 40 menitan gitu. Karena mama tadi nggak ngeliat jam, mama beres-beres dan cuci-cuci semua yang ada di dapur ini yang berantakan, bersihin segalanya. Wow, mama, fish, ya fish. Fish. Terus ini kita balik. 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 Wow, tuh lihat. Udah jadi kan bakarnya. Tara. Tuh. Mantep kan? Ikan bakar oven ala mama tuh. Ini ikan makrel endul. Mama ambil, taruh piring dulu satu. Yummy. Gak kalah cantik kan sama dibakar di arang. Tuh kalian lihat. Ada 3 piring. Jadi mama makan kidos, mama hari ini gak enak badan gitu. Jadi mama masak buat mereka aja. Sudah, udah dicuci tangannya. Sudah. Mama apa yang Louis mau yang hijau piringnya tuh. Jadi ini sambal kidos juga udah mama bikin. Jadi hari ini mereka makannya pakai salad aja. Dan ikan. Emang
gampang. Mama mau tesas? Hmm? Tesas? Enggak, itu enggak pedas. Tunggu mama. Aduh panasnya. Panas. Lui, esowi ini. Mamati. Menta oksu. Iya. Mamati. Iya, tunggu, tunggu tulangnya sini. Salad. Ciao, mir raus das jetzt. Nih, Bleta. Siapa mau kerupuk? Green. Selamat makan. Selamat makan. Yummy. Yummy. Yum yum. Enak yum yum. Jadi tadi mama tuh bangun tidur tuh rasanya kok kayak apa ya? Sakit gitu loh tulang-tulang punggung. Gak enak badan nih sepertinya. Enak ikannya. It's bibime fish, tackle fish. Iya, rasanya mirip ikan bakar yang kita datangin kan? Yummy. Tackle fish is like popcorn. Jadi tempat kami yang vlog ikan bakar itu tuh gengs, pas kami di Indo itu bulan Agustus ya, kebakaran dong. Ini nggak tahu udah direnovasi apa enggak. Biasanya buka tuh bulan, ya. Biasanya mereka tuh buka mulai akhir April yang gitu-gitu deh. Antang bulan Mei kayak gitu sampai November kalau nggak salah. Sebenarnya nungguin spiplat. Saya katakan kan, spiplat, main tackle fish. Soon. Playgroundnya tetap masih ada, cuma tempat bakaran ikan itu yang mama vlogin tuh yang pas kita ngantri ngorder si ikan itu. Mungkin masih ada sisa arang atau yang gimana kali ya. Kita juga nggak ngebaca beritanya. Yang pasti waktu itu kita di Indo dan dikirimin sama temennya abang. Dikasih tahu kalau ikan bakar langganan kami kebakaran kayak gitu. Pas kami balik ke sini ya kita ngeliat kebetulan lewat tuh, ya ampun. Ya semoga lah udah direnovasi jadi kita bisa makan kesana, walaupun satu ekor ikannya tuh kayak gini tuh mahal loh. Harganya 8,50 euro kalau nggak salah, sementara ini 2 ekor, kakak. Enak ya? Sementara ini 2 ekor, kita beli di Asian Store tuh 4,50 euro, bayangkan aja gengs. Dan ini ukurannya lebih gede loh, sebenarnya. Ketimbang yang di ikan bakar yang sering kita datangin, sama-sama makrel. Jenis ikannya, cuma ini kan kita punya indice makrel ya, di indice ocean gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau di sana mereka jualnya satu ekor itu 8,50 euro, sekitar segitu. Terus ini di Asian Store seperti mama bilang, 2 ekor gede-gede itu harganya 4,50 euro. Bayangkan aja. Kami kalau makan berempat tuh, Pak, udah habis berapa. Sementara untuk harga 9 euro kita dapat 4 ekor di Asian Store. Ya kan? Cuma yummy. Cuma ya sesekali nggak apa-apa lah ya kan, makan di luar sama mereka yang kayak gitu. Bawa nasi, bawa sambal, bawa kerupuk. Penggemar ikan. Makanlah, sudah makan. Nyam-nyam. Jadi ini tuh ikan yang mama beli di vlog Asian Store kemarin, yang mama haul Asian Store itu. Ikan. Dan selama ini kan di freezer tuh kan.
Jadi semalam mereka pas sudah mau bobo, kakak Sam bilang pengen makan ikan mah gitu. Terus aku bilang gini, "Heh, ikan." Antara aku tuh masih mikir antara ini aku simpan di freezer kami. Tada, duduknya yang bener. Antara ini kami simpan di freezer kami atau di freezernya Inang Simatua gitu. Karena tempat Inang Simatua kami juga punya freezer segede kulkas. Itu asli cuma freezer tok. Jadi semalam aku lihat di freezer kita, oh iya ikannya ada di sini. Jadi langsung aja ku panggang semuanya 4 ekor. Kalau ada sisa tuh enak ntar disuwir-suwir. Terus ditumis gitu jadi kayak sambal ikan suwir gitu tuh enak banget. Tapi mama lagi gak selera makan gini ngeliat mereka makannya udah kenyang gitu loh. Mau mama bantu lu ih durinya ya. Sini mama bantu. Hari ini tuh kayak keliengan, terus badan tuh kayak remuk gitu, kayak habis lari maraton gitu rasanya. Gimana masakannya mama? Enak? Ikannya enak banget. Sambalnya juga enak. Enak banget juga. Mama. Iya. Too high. Panas, coba mati. Ini ikannya banyak kali di atas kerupuknya, Mang. Dia bikin burger fish pakai kerupuk burger fish. Fish burger. Kerupuk. Iya, bau fish burger. Food. Food. Iya. What? Dan kita nggak punya stok sayur. Biasanya selalu ada di freezer itu kayak frozen veggies gitu seperti brokoli, kerupuk. Ambil yang di atas ya. Dorong lagi, balikin lagi kakak. Udah gini loh. Iya. Yum. Jadi biasanya mama tuh selalu nyetok frozen veggies tuh seperti brokoli yang kayak gitu biasa di supermarket sudah ada yang jual kayak gitu kan itu di mix brokoli kadang sama apa sih yang putih yang kayak brokoli itu bahasa Indonesianya kalau bahasa Jermannya di sini nyebutnya sih kaviol itu sama entah buncis entah wortel. Karena kadang kan mereka ini doyan banget tuh makan brokoli. Kadang yang fresh ada, kadang enggak gitu. Dan kalau udah musimnya jarang-jarang ada brokoli gitu, biasanya harganya mahal. Yang contohnya biasanya 80 sen tuh satu bonggol, dijual bisa jadi sampai 1 euro 40 itu hampir double harganya. Dikit-dikit tuh. Dan gitu, jadi kalau nggak ada yang fresh, biasanya mama beli dan nyetok juga pastinya frozen veggies. Jadi untuk makan kayak gini, mama. Tinggal direbus ya kan. Ayo duduknya yang bener. Ya, makannya yang bener, duduknya yang bener. Iya, nyam. Dan kita selalu nyetok tuh selada-selada gitu selalu ada, jadi... Kayak gini deh bentuk lalapan. Sebenarnya kalau orang sini nih, ini tuh dimarinasi, guys. Dibikin kayak ya salad lah, pakai salad dressing gitu. Tapi mereka udah biasa kayak mama gitu kan, karena mama tuh kalau makan salad berdressing gitu dengan makanan kita tuh kayak kurang ini ya, kurang cocok gitu loh. Kalau mereka mah makan apa aja saladnya selalu pakai dressing. Dulu abang nggak bisa makan kayak gitu, heh, dimakan gitu doang terus bilang, "Ih, lebih seger, lebih enak," aku bilang. Tanpa harus kasih cuka, gula, garam, segala macam lebih enak dimakan gitu aja gitu. Ketularan deh si abang. Dan ini tuh selada salad mix favoritnya mama. Jadi dia tuh di box, udah dicuci. Praktis banget, jadi tinggal dicomot-comot gitu. Dan ini tuh mix gitu loh. Ini ada salad kesukaannya abang. Seperti ini. Ini apa ya namanya ya? Lettuce, lamb lettuce kalau nggak salah. Kayak gini,
Dan yang merah-merah ini kesukaannya mama. Hmm. Kadang dia ada apa? Baby spinach juga di dalam, baby spinach gitu. Ini segar. Lagi tulang-tulang. Mana? Snips. Ya, jadi kayak gini ya mama life itu ya. Walaupun lagi enak badan gitu loh, tetap aja harus bangun gitu kan, masak, ngerjain semuanya sendiri, apalagi merantau kayak gini. Kalau di Indo mungkin terus tinggalnya deketan sama Inongku, ya panggil Inongku aja. Lagi ada durinya lagi. Ya udah, mereka mau lanjut makan, gengs. Dan mama ini bakalan pergi belanja, walaupun gak enak badan gini. Mereka bakal bawa belanja. Nasi. Ya udah, thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. Bye. Nasi. Sarangi. Bye-bye.